Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, berkahi kehidupan keluarga kami dan orang tua kami. Ya Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami, izinkan kami membahagiakan mereka dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ini adalah cita-cita terbesar di dalam hidup kami. Wahai Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Jangan kau ambil nyawanya terdahulu sebelum kami membahagiakan mereka. Wahai Rabbi, jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat. Jangan kau jadikan kami yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Wahai Rabbi, berkahi kehidupan orang tua kami. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Dan jaga mereka, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempelkan dosa kepada mereka, ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda dan ibunda kami. Tidak jarang kami tidak menganggap jerih payah ayahanda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk menafkahi kami, tapi kami selalu menganggap mereka dalam keadaan hina. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami, dan tidak jarang kami menyakiti hati ayahanda kami. Ya Rabb, ampuni kami, ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, kami banyak melupakan jerih payah, banyak melupakan pengorbanan ibunda kami, terlebih saat melahirkan kami ke dunia ini, ya Rabb. Jika harus memilih ibunda kami, dirinya yang mati atau kami yang mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini penuh dengan kasih sayangmu, ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda kami, dan tidak jarang lisan ini memerintah ibunda kami sebagaimana layaknya budak bagi diri kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Rabbi. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Wahai Rabbi, terangkan kubur mereka dengan rahmah darimu. Ya Allah, kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Masukkan mereka, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu, ya Rabb. Bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, ya Rabb, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang kami rindukan, melainkan manusia, ada manusia di dalam syurga-Mu yang kami idolakan. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, ya Rabb. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyiduna Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyiduna Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyiduna Muhammad, ya Allah.